Sebelum kedap, akan mereview makanan bersama kakak-kakak asu aku sama saudara aku. Ikutin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin mereview makanan. Kami dari program studi D3 Keperawatan Universitas Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Bersama saya ada kakak saya yang bernama dan saya sendiri Enggak Prasetyo. Kami angkatan dari 2019. Kami ini berada di kedai Gedung Bedau. Kemudian beberapa makanan yang ada di sini. Ada nasi goreng. Apa nih? Nasi goreng. Sih pas sebenarnya, tapi kalau misalkan ditambahin sedikit sambal lumayan enak nih. Tapi sambalnya apa? Karena kebanyakan telurnya, jadi kayak rasanya tuh penuh dengan telur, yang gak ada rasa, tapi tinggi-tingginya sama sekali. Kakaknya kurang rasa kepitingnya, lebih dominan rasa telur. Ya, jadi nasi ini itu kayak bukan apa ya, kayak sebenarnya enak, cuman ya karena banyak telurnya jadi kita merasa kayak enak gitu, nggak ada rasa kepitingnya. Lanjut kami cobain yang kedua. Jadi di sini ada satunya ada es teler. Teler. Ya. Coba ini. Ini es teler di sini ada isinya ada kelapa, ini mutiaranya, terus alpukat. Ini apa yang kuning ini, Kak? Nangka. Dan ada alpukatnya. Ada, Kak. Kok menurut saya ini kurang manis sih? Kalau misalkan ditambah gula merah atau sirup gitu, kayaknya tambah enak. Ini sebenarnya enak. Kalau untuk orang yang nggak suka manis, ini sebenarnya pas. Kalian merasa saya? Ya, sama juga saya juga merasakan. Kalau tadi kalian suka dengan video yang kami sajikan tadi, kalian bisa like, komen, and subscribe, atau bisa share ke teman-teman kalian. Makasih. Bye guys. Makasih. Bye bye.